Halo teman-teman, ketemu lagi sama Baby Triplet and Family. Kali ini kita sedang ada di pabrik porang yang berada di dekat rumah kita. Kita di sini mau melihat kedatangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Kita sengaja datang lebih awal supaya kalian tahu bagaimana suasana di sekitar pabrik porang sebelum Bapak Jokowi datang. Kita lihat sama-sama ya bagaimana keadaan di sekitar pabrik porang ini. Let's go. Oke, teman-teman, kalian bisa melihat bagaimana suasana sebelum Bapak Presiden kita berkunjung ke sini, karena nanti ada beberapa agenda sebelum beliau datang ke pabrik porang. Nanti akan ada beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden kita sebelum beliau mengunjungi pabrik porang yang ada di Kabupaten Madiun. Ikuti terus ya bagaimana keseruan Baby Triplet menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ya teman-teman, berdasarkan informasi yang diterima bahwa kunjungan kerja presiden di Kabupaten Madiun ini akan dimulai dari kedatangan beliau di Lanut Iswahyudi, kemudian menuju ke SMP 3 Mejayan, lalu ke Kampung Pesilat di Desa Kerajan, kemudian akan melanjutkan door to door di Desa Kerajan, lalu Presiden akan kembali ke Pendopo Kabupaten Madiun, dan setelah itu akan ke pabrik porang PT Asia Prima Konjak yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri suasana di Kabupaten Madiun, tepatnya di Kecamatan Mejayan. Di sana sudah ada siswa-siswi perwakilan dari beberapa sekolah yang siap menyambut kedatangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ramai sekali ya teman-teman suasana di sana. Ikuti terus ya. Sekarang ini kalian bisa melihat kalau Bapak Presiden kita sudah sampai di Lanut Iswahyudi dan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Pendopo Kabupaten Madiun. Selamat mengikuti perjalanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Madiun. Presiden meninggalkan Lanut Iswahyudi diperkirakan sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat untuk menuju ke SMP 3 Mejayan yang ada di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Perkiraan untuk sampai di sana nanti sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan akan terus dilakukan hingga nanti akhir kunjungan presiden, yaitu di pabrik porang PT Asia Prima Konjak. Nah, kali ini teman-teman kalian bisa melihat sendiri kalau Bapak Presiden kita sudah sampai di Pendopo Kabupaten Madiun. Ini adalah suasana di
alun-alun Kabupaten Madiun, di alun-alun Caruban tepatnya, Bapak Presiden telah datang. Perjalanan kunjungan Presiden Jokowi masih terus berlanjut. Kali ini beliau akan mengunjungi Desa Kerajaan untuk melakukan door-to-door vaksinasi kepada masyarakat di Desa Kerajaan Kabupaten Madiun. Ikuti terus ya perjalanan Bapak Presiden selama di Kabupaten Madiun bersama dengan Baby Triplet and Family tentunya. Intro. Kalian bisa melihat di sini Bapak Jokowi sedang memberikan sedikit sambutan untuk masyarakat yang ada di Desa Kerajaan, yaitu penyuluhan tentang pentingnya vaksinasi. Oke, teman-teman, Presiden telah selesai melakukan kunjungan vaksinasi door-to-door di Desa Kerajaan Kabupaten Madiun. Sekarang perjalanan akan dilanjutkan ke Pendopo Kabupaten Madiun untuk melakukan isoma, dan setelah itu Presiden akan melanjutkan perjalanannya menuju ke pabrik orang PT Asia Prima Konjak yang ada di Kabupaten Madiun. Tentunya di sana nanti Baby Triplet and Family sudah ada di sana dan siap menyambut kedatangan dari Bapak Presiden kita. Oke, sekarang Presiden sedang menuju ke pabrik porang PT Asia Prima Konjak. Sampai ketemu di sana ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat sendiri kalau rombongan Presiden kita sudah sampai di depan pabrik porang PT Asia Prima Konjak, dan di sini ada juga Baby Triplet yang sudah berada tepat di depan pabrik porang PT Asia Prima Konjak. Kita ikuti terus bagaimana kedatangan dari Bapak Presiden kita di pabrik porang Kabupaten Madiun.
Bapak Presiden telah sampai di pabrik porang PT Asia Prima Konjac, dan kalian bisa melihat sendiri suasana di sekitar pabrik porang begitu ramai, banyak masyarakat yang ingin melihat secara dekat kedatangan dari orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Tampak sekali pengawalan yang begitu ketat, tetapi masyarakat pun tidak ingin melewatkan momen ini, yaitu momen di mana Kabupaten Madiun, tepatnya di sekitar pabrik porang, kedatangan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya kita bisa menyaksikan bahwa rombongan dari Presiden Jokowi memasuki wilayah pabrik porang PT Asia Prima Konjac. Kita Baby Tripet and Family berada di depan pabrik porang untuk melihat Presiden dan rombongan masuk menuju pabrik porang PT Asia Prima Konjac. Teman-teman, tetap ikuti Baby Triplet and Family dalam rangka menyambut kedatangan presiden kita di pabrik porang PT Asia Prima Konjac yang berada di Kabupaten Madiun, tepatnya di dekat rumah kita. Teman-teman, kita bisa melihat suasana di dalam pabrik porang di mana presiden telah tiba di sana dan akan meninjau sekaligus melihat bagaimana pabrik porang PT Asia Prima Konjac. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam, kita hanya bisa melihat dari jarak yang jauh dari depan pabrik porang. Kita bisa melihat bagaimana suasana di dalam tadi, dan inilah akhir dari kunjungan Presiden Republik Indonesia. Mau lihat sekarang Pak siapa deh? Kita lihat mau Pak pulang karena kunjungan Presiden Republik Indonesia sudah selesai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.